Sorry gua terlambat agak. Lu tadi BBM ke gua lu sakit. Gua udah ada gantinya. Nih saya enggak suka gini-ginian, saya enggak suka nih. Saya kalau saya udah tanda tangan kontrak, saya enggak suka nih kayak gini-gini. Entar jadi gua yang salah. Gua kan bilang gua lagi proses penyembuhan. Ya tapi kan lu, gua enggak bisa datang. Ya gua kontak Dedi. Gua enggak bisa datang tuh maksudnya bukan berarti enggak bisa datang ke sini. Lah kalau enggak bisa datang kemana lagi? Gua enggak bisa datang ke rumah lu. Makanya lu kalau BBM tuh lanjutin, lu mah suka setengah-setengah. Kan gua bilang enggak bisa datang pas ke rumah lu nya udah lu bul hapus. Semua yang hapus. Jadi gua nyari. Saya di sini kan konsultan. Udah konsultan host. Konsultan. Udah pulang. Gua sehat, Le. Udah. Lu teh enak sama dia, dia enggak enak gua. Otot penyot. Lu acara gini, begini, begini. Saya mohon ya kepada saudara Deddy Corbuzier yang begini. Masuk angin, masuk angin. Doa. Di mana-mana tuh rezeki itu harus dibagi-bagi. Dia tahu. Begini aja. Lucy, bukannya. Udah bukan belain gua, kek. Kenapa gak belain gua lo? Daripada kita penyok berdua. Orang sakit itu, pilihannya cuma dua. Tuh. Libur di rumah. Atau masuk rumah sakit. Tuh, gue milih mana? Ada pilihan lain gak? Mau masuk zaman gitu. Kalau orang lagi begini, kita hadapi dengan ketenangan. Udah, lu mendingan istirahat. Asik. Udah, daripada hancur rumah gue, Andre. Tenang aja lu. Jadi, saya minta dengan botak. Saya... hormat, bisakah Anda pindah dari kursi itu? Berani, lu mau lawan? Gatel. Kalau mendingan istirahat. Anda ngomong, saya jadi gatel. Oke, kalau begitu, fine. Yusuf, udah keluar. Gua bilang, lu besok jangan sampai lewat depan rumah gue. Oh, ngancam. Kok ngancam gue? Ngancam. Enggak, gue pindah besok. Di sekolah juga. Anda saya berikan kuis. Menjawab. Masih dendam ya? Masih.